Jumpa lagi dengan Kusnadi DJ. Kalau sahabat juga pengen nyobain bobanya ya, dekat Alfamart ini nih, Alfamart Sapi Udin. Ya, teman-teman, kita ketemu boba yang pertama nih, kita review. Yang rasa coklat, Kak? Kopi-kopi ada, Kak? Coklat satu sama kopi karamel. Karamel, karamel satu ada, Kak? Karamel. Kopi karamel ada? Kopi karamel satu sama kopi hazelnut apa sih? Ah, dari TG. Oke. Kita pesan nih sama kakak nih ya. Mantap nih. Ownernya mana nih, Kak? Bulan madu. Di rumah aja. Istrinya di magang. Oh, magang. Kuliah ya? Oke, si Made ya. Mantap. Kita lihat proses pembuatannya nih. Kita beli tiga rasa. Oke. Kalau buka jam berapa nih, Kak? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam ya. Oh, nih bobanya nih. Mantap. Udah berapa gelas kak laku, Kak? Hujan, Bi. 30-an. Udah 30-an hari itu, Bi. Mantap nih. Ini boba pertama yang saya review, teman-teman. Ngocok boba nih. Viral deh nih. Udah 90.000 ya nonton. Pertama itu. Ada gak nontonnya? Wah, mantap nih. Kita beli tiga rasa. Yang paling laku yang mana sih, Kak? Coklat ya. Mantap nih. Kalau person order bisa kan, Kak? Antar minimal dua kan? Iya. Soalnya ownernya nggak pernah nampak sekarang nih. Sibuk habis pengantin baru, Kak. Tadi kopi karamel ya? Kopi karamel sama kopi apa itu? Janet sama coklat ya. Mantap. Nah, jadi teman-teman. Baik, teman-teman yang coklat. Sendiri cek aja, Kak. Seorang jaga-jaga? Iya, seorang enggak. Oke. Wah, ini sepatu sini. Diaduk-aduk. Ini buat yang satu-satu dari ini. Oke. Nah, ini satu-satu nih. Ini yang coklat. Mantap nih. Kalau itu yang apa tuh? Yang kopi karamel. Karamel. Kopi karamel. Susunya habis.
Mantap, ini banyak varian nih. Ada berapa varian nih, Kak? 1 2 3 4 5 6 3 Hah? 14 ya. Banyak pilihan nih. Saya kasih cream cheese ya. Wah, teman-teman, udah jadi nih. Wah, ini banyak tulisannya nih. Ngocek bareng itu. Mantap, mantap. Wah, teman-teman, bebannya udah jadi nih. Mantap, mantap. Kocok, Kak. Masukin, Kak. Oke, susah nih. Oke, makasih, Kak. Moga laris. Salam buat ownernya ya. Dari Bang Quest gitu. Oke. Kita ketemu sama es boba lagi, tapi yang pertama ya kita review udah berapa bulan lamanya, sekarang kita review ulang ini karena kita kemarin belum sempat nyobain karamel ya, karamel boba, boba karamel, kopi karamel boba. Nah ini ada salah satu tulisan yang apa namanya mah, yang unik lah ya, yang lucu. Capek ya ngocok sendiri, sini aku kocokin. Jangan berlama-lama, kita langsung cobain ya. Ini rasa apa nih? Kita beli 3 rasa sih. Ini kopi kenot-kenot, namanya itu susah, kopi kenot-kenot. Sama coklat, sama karamel. Langsung kita cobain ya. Cus, cobain dulu. Ini kalau di boba nih enggak brand, tapi rasanya kayak brand gitu namanya. Kan? Ini bukan brand kan nih? Bukan. Tapi rasanya kayak brand kan? Ini ownernya kan udah berpengalaman dia kan di Bali, udah lama-lama di Bali. Cuman belakangan hari lama enggak ketemu owner nih. Ownernya lagi malakan nih, terlalu lama boleh nanti baru nih. Oh gitu, madu kali ya. Juara kan? Habis? Sudah habis? Hah? Itu habis? Jadi kalau sahabatnya pingin beli ya, ingin beli ini, nanti alamatnya saya simpan di deskripsi. Oke, Jo, coba Jo. Rasanya enak. Mantap, papanya ke. Mantap, mantap. Udah lama dapat video cuy. Udah ada 5 hari. Kita buat video untuk bulan akhir Agustus. Kita upload. Enak. Ini bukan brand, tapi rasa brand kan ya? Manisnya pas, bobanya pun pas ya kan? Bagaimana menurut Mama yang sering kali ngobain bobanya? Enak. Enak kan? Jadi sahabat Jo, sekian video dari Kusnadi Deji.